Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Son Speaker segmen kuliner. Nah teman-teman, ini saya dibelikan istri ya. Jadi sebenarnya sudah beli dua, saya sudah makan satu karena bahasa Jawanya nggak subut ya. Mau review dulu, aduh capek. Jadi saya udah penasaran banget, saya makan duluan. Nah ini baru sempat saya review teman-teman. Apakah ini? Ini adalah katanya sih mie pedes ya, pedes banget, ghost pepper. Nah ini dulu awalnya tuh banyak orang jasa titip ke Malaysia untuk dapatkan ini. Sekarang sudah enggak lagi karena sudah banyak available sih di Alfamart. Istri saya belinya di Alfamart sih, enggak tahu kalau di yang lain ya. Nah ini katanya sampai 1 juta skala Scoville ya, pedesnya. Jadi lihat bro, I don't know. Nah sebelumnya saya pernah makan yang keripik Mr. Potato itu yang 1 juta Scoville, bisa ditonton videonya di sini, itu enggak pedes. Nah katanya beberapa reviewer ini bilang pedes banget. Dan temanku juga udah komen di story saya sebelumnya, saya sebelum syuting ini saya apa posting ya di story Instagram saya, katanya pedes banget. Pedes banget ya. Oke lah, penasaran, ayo kita makan ya. Ini bumbunya belum saya masukin ya, tapi sudah saya tiriskan airnya. Oke, langsung aja kita masukkan bumbunya biar real, saya tuang semua teman-teman. Ya, masukin semua ya, nggak ada sisa ya. Bumbunya bro, wow, ini pedes banget ini men. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah habis bumbunya ya, kita aduk-aduk dulu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman nih, wow, ini baunya udah nyengat banget ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Ini saya pakai garpu rumah ya, jadi nggak pakai garpu bawahnya karena garpu bawahnya kecil banget. Ini harganya istri saya beli 25.000. Nah, nggak tahu di kota kalian berapa harganya, saya kurang tahu ya. Ini mie-nya sih lumayan banyak ya, jadi separuh dari gelasnya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan makan ini. Ini pedas banget ya. Kalau kita makan dikit-dikit, pasti akan kerasa pedasnya ya. Jadi kita akan langsung coba secepat mungkin teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Langsung nyengat baunya. Buset, masih banyak. Saya kok, aduh, nyangkut makanannya ya, harus dorong pakai air kayaknya. Cilegen katanya orang Jawa tuh, cilegen. Aduh. Habis ya. Stop berapa detik nggak tahu. Nanti kan saya timer di meeting. Enak banget. Pedasnya delay bro. Ah.
Ah. Oh my god. Aduh enak. Pedasnya di sini. Ya, perut nggak panas. Cuma pedasnya di tenggorokan. Saya belum minum sama sekali. Di lidah nggak begitu. Jadi tenggorokannya sakit. Jadi kalau kalian punya radang tenggorokan atau mandel, ini nggak rekomend banget. Yang panas di tenggorokan. Di mulut nggak. Saya sih masih bisa tahan. Kalau pedesnya di mulut ya, saya masih bisa tahan. Cuman ini panas banget tenggorokan. Sampai ke perut kerasa nih. Sampai ke paha-paha juga kerasa. Untung saya udah makan tadi. Tapi worth it banget. Saya masih bisa nahan. Sampai detik ini saya belum minum ya. Habis teman-teman. Ini udah mulai hilang, jadi pedasnya nggak nyiksa banget. Cuman suara saya mau habis, tenggorokan yang diserang teman-teman. Ini udah reda, udah lumayan reda. Wah lupa saya ngambil tisu. Intinya worth it banget, harga 20.000 buat kalian yang suka pedes. Ini benar susah ngobrolnya karena tenggorokan saya yang diserang. Mantap. Ini lebih pedas daripada yang Mr. Potato yang Ghost Pepper. Ini jauh lebih pedas. Ini produk Malaysia. Itu buatan Malaysia. Mantap. Oh my god. Bahkan sama samyang yang pedes masih lebih pedes ini. Enak sih, rasanya enak. Cuman pedesnya cukup. Sedang kata pedesnya nyerang bibir, nyerang lidah. Ini saya tahan. Tapi karena nyerang tenggorokan, suara saya seakan-akan udah habis, teman-teman. Mantap. Jadi, recommended banget. Harga 20.000 yang saya beli di sini. Silahkan kalian coba. Oke, mungkin video sekian ini dulu teman-teman. Saya mau cuci muka dulu dan ya mau minum. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bonus tambahan teman-teman. Jadi ketika saya sudah minum cuma 1/4 gelas aja sih. Bukan 1 gelas penuh atau sampai 1 botol penuh. Ini pedasnya udah hilang banget, jadi nggak awet ya pedasnya ya. Awal-awal itu impresi saya, awal-awal itu biasa aja, makanya saya bisa sampai lahap banget awal-awal. Pedes sih, cuman masih biasa, normal, saya masih bisa nahan. Kemudian setelah mie-nya sudah tinggal mungkin 2 sendok lagi ya, itu udah mulai nyerang. Itu udah mulai nyerang di sini, teman-teman. Itu panas di tenggorokan ya, bukan di lidah. Bukan. Jadi, lidah itu bisa nahan, makanya kenapa saya masih bisa was gitu kan. Kecuali kalau makan cabai yang benar-benar pedes itu, lidah itu sampai, gitu kan. Nah, ini enggak, ini masih bisa saya continue. Tapi ini yang diserang tiba-tiba. Ketika sudah menjelang 2 sendok terakhir itu, oh udah panas banget ini. Dan ketika sudah habis, suara menghilang. Suara sudah mulai agak terdengku ya, jadi Ketika saya stop kamera, saya coba minum, cuma 1/4 gelas saja. Bukan sampai penuh gelas, kecil kok gelasnya kok. Tiba-tiba udah hilang rasanya. Jadi, pedasnya nggak bikin menyiksa perut. Ya mungkin karena produk internasional yang dijual umum, dijual bebas, mungkin ini masih memperhatikan masalah kesehatan ya. Jadi aman-aman banget. Memang duar kerasa banget ketika
sudah 5 sendok terakhir atau 2 sendok terakhir yang dituar banget. Sensasinya benar-benar panas ini ya. 1 juta skala Scoville. Kemudian setelah itu kalian buat yang nggak kuat minum aja. Tapi sana saja minum air dingin karena akan semakin meledak-ledak tuh di sini ya, di mulut ya. Jadi sarannya minum air hangat atau ya air sedang-sedang aja. Air segar. Itu udah hilang. Tapi ya kembali lagi, ketahanan orang tuh nggak sama, teman-teman. Mungkin bagi saya ini nggak gitu pedes. Mungkin bagi yang lebih ekstrim lagi suka pedesnya, ini nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang nggak suka pedes, baru satu butir mie aja mungkin udah wah-wah-wah gitu. Itu aja dari saya, teman-teman ya. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Thank you, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video segmen kuliner berikutnya.